Siagian atau dikenal Tapor Masak. Dulu saya wartawan majalah Berita Bergambar Jakarta-Jakarta, grupnya Kompas Gramedia, tahun 90 sampai 97. Kemudian saya freelance, sekarang saya dosen fotografi dasar dan fotografi berita di Atmajaya dan Politeknik Negeri Jakarta, PNJ. Sekarang saya sedang menyiapkan buku foto panggung dari tahun 1984. Karena saya awalnya banyak mengikuti seniman-seniman panggung, baik musik seperti Iwan Fals, Leng, Krisye, Guru Soekarno Putra, maupun seniman tari, sekolah tari Namarina, teater. Saya dokumentasi foto pentas Bengkel Teater almarhum Wes Rendra. Itu semua mau saya bukukan supaya bisa jadi inspirasi untuk calon-calon fotografer sekarang dan generasi-generasi berikut, supaya seni budaya Indonesia tetap dilestarikan, didokumentasikan, dan untuk mencari peminat seniman generasi sekarang dan mendatang. Sebelum buku panggung ini diluncurkan, apakah karya Bang Tagor sebelumnya sudah pernah dipublish, Bang, buku-buku lainnya? Belum, masih pameran-pameran di kampus. Dulu saya kuliah di FISIP UI, ikut pameran di kampus, terus pameran insidental, kalau ada pentas-pentas musik seperti mengenang Krisye, saya pameran di lobi Jakarta Convention Center sebelum pertunjukan. Penonton bisa lihat foto-foto Krisye karya saya. Waktu itu 2013 kira-kira ada 40 foto, karena saya beberapa kali ikut tournya almarhum Krisye, dan itu akan jadi bagian dari buku saya juga, termasuk wawancara-wawancara saya ketika jadi wartawan. Jadi bukan hanya buku foto, tapi juga ada contoh-contoh wawancara untuk calon-calon wartawan hiburan, karena kita kurang wartawan hiburan yang mendalam ya analisisnya, bukan sekedar meliput pentas tapi luar dalamnya si seniman tersebut. Selama menjadi wartawan foto, sudah kemana saja, Bang? Wah, hampir seluruh dunia ya, paling jauh Kanada. Waktu itu ada penyanyi Indonesia, pentas di Kanada. Di situ ya kita jadi tahu lah, kalau mau motret meliput persiapan fisik sangat penting ya. Di perjalanan saja 32 jam sekali pergi. Sampai sana jam 4 sore, ternyata acara jam 7 malam. Harusnya kan istirahat dulu sehari, karena perbedaan waktu kan jet lag. Jadi saat acara, saya tuh motret ketiduran dengan kamera. Saya bilang, kalau di Jakarta udah hilang nih kamera saya. Jadi kita harus selalu siap fisik, seperti cerita-cerita teman yang meliput jatuhnya pesawat Sriwijaya, karena begadang, belum makan, muntah. Itu kan karena masuk angin, jadi harus tahu kalau kita mau meliput apa, persiapan fisiknya pun harus matang. Bukan hanya persiapan teknis, perlengkapan, kamera, laptop, dan sebagainya, tapi fisik. Indonesia Timur yang saya belum, Papua khususnya. Makanya saya sangat ingin meliput Pekan Olahraga Nasional Papua untuk cabang Gantole, karena saya bantu bidang humas cabang olahraga Dirgantara Gantole atau Layang Gantung. Jadi ya hak orang sih ya bisa meneliti dunia motret, tapi sebaiknya kan menguasai dulu negara sendiri. Apakah sudah pernah memotret semua provinsi di Indonesia? Marilah kita dokumentasikan seni budaya negeri sendiri dulu, baru kita berkunjung luar negeri. Sekarang ada medsos, mari kita manfaatkan itu untuk dokumentasi seni budaya Indonesia, pengembangan pariwisata, bukan hanya kuliner, sejarah, tapi juga seni budaya, terutama kan tarian, pakaian, rumah-rumah adat. Apakah semua provinsi punya situs, website, atau buku yang mendokumentasikan itu semua? Jangan sampai orang bule yang bikin. Abang pada saat bekerja di majalah Jakarta-Jakarta ya, Bang ya? Iya. Itu memakai kamera
film ya Bang ya, analog ya? Iya masih analog kan, tahun 90-an. Ketika beralih ke digital pun saya masih tidak suka, karena kalau hitam putih kan cenderung abu-abu ya digital. Jadi saya kurang puas, karena saya seringkali memotret hitam putih untuk seniman-seniman panggung, portraiture maupun di panggung, meskipun warna yang terutama, karena saya juga pernah memotret untuk perusahaan tata lampu mata orang. Jadi kan dia mau tahu pola-pola lampu terbarunya, karena dia agen Amerika, perusahaan Amerika. Jadi saya harus motor warna, mau tidak mau. Kalau untuk karya foto di zaman sekarang ini Bang, Abang melihatnya seperti apa Bang? Ya kalau teknologi jelas canggih ya, tapi kan secanggih-canggihnya teknologi pasti ada kelemahan. Jangan boros motret, sebentar-sebentar lihat layar monitor, karena itu kan menghabiskan baterai. Jangan boros motret seperti yang katanya doorstop mencegah pejabat wawancara. Kalau kita dengar di berita TV, motretnya continuous, satu adegan tapi 6 gambar padahal objeknya tidak bergerak, itu kan membuat kartu memori penuh. Jadi kita harus lebih cerdas, karena kalau kita meliputi daerah belum tentu bisa ngecharge dia kalau bawa power bank. Jadi ya jangan emosi ya, motret tetap ingat dasar motret. Kita dulu kan motret dengan film kan diajarkan sehemat, sebijaksana mungkin. Kalau motret itu pasti jadi, makanya kalau digital cenderung memancing kita untuk boros. Ya itu yang harus kita hindari, tetap komposisi diingat, ekspat ya, entire, keseluruhan, detail, unsur, frame, komposisi, angle, sudut, time, moment, supaya tidak boros. Karena kelemahan anak sekarang itu motretnya boros, sudutnya kurang tepat. Beberapa ya, tidak semua sih, tapi kecenderungannya begitu, karena menganggap remeh, karena digital tidak perlu hemat. Nah coba dibalik, makanya saya kalau di kampus saya ajar mahasiswa, saya kasih tugas, kamu mengandaikan memotret dengan film, jadi cukup 36 gambar supaya belajar hemat. Susah nggak Bang jadi dosen fotografi Bang? Ya kalau pandemi sekarang iya, karena kan mereka harus praktik, ini kan bukan pelajaran teori. Jadi bagaimana menyesuaikan dengan kondisi pandemi, ya lebih banyak menganalisis foto. Jadi kalau ada pameran virtual, saya minta mereka bikin resensi, laporan, analisis foto. Karena untuk mereka berburu foto kan susah ya kondisi seperti sekarang. Tapi kan kita tidak bisa berdiam diri, kuliah pun daring, masalah jaringan, ya saya kasih banyak tugas bacaan. Lihat ada YouTube sekarang, dulu zaman saya kan benar-benar belajar dari buku, majalah, lihat TV, saluran berita asing ya, lihat sudut-sudut pengambilan gambar terbaik, CNN, BBC. Sekarang TV berita makin banyak, TV Turki, TV Rusia. Jadi kita harus banyak memilah-milah, masukan banyak tapi mana yang terbaik. Harapan apa Bang ke depan Bang? Ya jangan ragu ya, kita cenderung mikir mau cepat kaya ya. Kalau wartawan mana ada yang kaya kan yang punya media. Yang penting kekuatan batin. Wartawan foto, wartawan media perusahaan, setiap perusahaan penerbangan rata-rata punya majalah, dia pasti kan meliput tujuan wisata penerbangan, perusahaan penerbangan tersebut. Berarti dia keluar kota, keluar negeri. Kalau suka jalan-jalan, traveling, berwisata, itu kan kepuasan ganda. Motret iya, bikin video iya, jalan-jalan iya. Itu tadi berusaha merekam seni budaya tempat wisata di negara kita sendiri aja dulu, supaya dokumentasi negara kita lengkap. Karena takutnya 10 tahun lagi aja banyak yang tidak tahu jenis tarian daerah itu apa, rumah adat di daerah itu apa, di Jambi jenis makanan Kalimantan apa,
kenapa orang Singapura bikin buku tentang jajanan Jakarta? Kenapa bukan orang Indonesia atau orang Jakarta? Jadi peluang untuk cari nafkah, cari makan di fotografi dan videografi itu banyak. Tinggal cari peluang mana yang kamu suka, itu yang kamu hajar. Sikat aja udah. Baik Bang Tagor, terima kasih untuk semua ilmu yang diberikan Bang kepada pemirsa kami. Sukses terus Bang ya. Salam bermanfaat. Salam sehat. Horas.